Kepada pengganas dalam usaha untuk mencapai VIP. Setelah siasatan yang dijalankan secara sinematika siasa yang dilaksanakan di atas bumi dan kita sebagai peserta dua kali ganda sebagai ganda blocking rapid intervention table. Pengebol yang melakukan serangan adalah anggota yang terlatih dalam teknik pertempuran jarak dekat. Pemilihan lokasi penggempuran serta maklumat perisikan yang tepat menjadi aspek penting dan akan memberi kelebihan kepada pihak penggempur. Bersedia tuan-tuan dan puan-puan dengan letupan-letupan yang akan menjelma lagi. Pengganas berjaya ditumpaskan. Setelah pengusaha berjaya diselamatkan, tempur bergerak ke safe area. Kita berikan tepukan lagi sekali kepada timan tanpa senjata. Itulah dari persembahan tempur tanpa senjata. Dan pada batalion pertama, Regimen Ranger Raja istiadat. Satu persembahan kawan senyap merupakan persembahan kawan senjata yang mempamerkan SPD Corps serta disiplin mengawal senjata di tangan dan gabungan pergerakan formasi yang berbeza. Hari yang dihormati sekian, acara dimulakan dengan pasukan masuk 21 ekor kuda yang akan melakukan kawal formasi berkuda. Mario tidak disenaraikan dalam persembahan pada malam ini, namun telah mengacau untuk mengadakan persembahan. Pedal utama menendang ke belakang, kakinya disebat dengan lanjirop oleh Marshall. Akhirnya Mario keluar juga. Kita berikan tepukan kepada Mario. Sama-sama kita saksikan. Formasi yang ditampilkan adalah double dan ninja circle pada halangan berapi yang pertama dan yang kedua dengan membawa bendera Malaysia dan seterusnya tongkat juga nampaknya tongkat malu-malu sikit, maklumlah awal terganggu malu-malu sikit. Yang ketiga Cyrus berjaya apa benda pula masuk lagi nampaknya Mario akan cuba untuk melompat halangan berapi. Itu dia Mario akan cuba dan berhenti di situ.
Mario, come on Mario, you can do it Mario. Hai, patah balik, kata hero. Hai, dia patah balik. Okey, kita akan cuba Mario. Ala-ala masuk kepada Mario. Tunjukkan keberanianmu Mario. Satu, dua. Oh, tak sih, tak sih. Rider, Rider, disebabkan Mario tak nak lompat, Rider turun. Rider lompat, tarik Mario. Ha, itu dia Mario manja, Mario. Eh, ah, berjaya Mario. Satu, dua, tiga. Kita beri tepukan kepada Mario. Berjaya juga kita telah dipuji oleh Ridernya. Terima, Happy New Day. Kamilah prajurit para. Mari urus kebanggaan kami. Sayap dijaga sebagai bukti. Siap siaga bertempur menggempur. Sanggup berkorban walaupun terkubur. Pancaragaan Gabungan Tentera Darat merupakan kombinasi antara Pancaragaan Pusat Komando Diraja, Brapen Wanita Rajiman Semuanya Diraja, dan Brapen 512 Rajiman Askar Utara. Persembahan ini memainkan beberapa buah lagu sambil mempamerkan beberapa formasi. Persembahan ini melibatkan 3 orang pegawai dan 100 orang lain pangkat dipimpin oleh Letnan Jenderal Zaiful Azman bin Zainal Abidin selaku pengarah muzik Pancaragaan Pusat Komando Diraja, dibantu oleh Letnan Amirul Syafiq bin Abdul Aziz. Acara akan dimulakan dengan pergerakan masuk ke palang kawal sambil diiringi oleh lagu Gagah Setia. Sambangkan komunitas format
negara ketika ini ada satu saja cahaya lampu warna putih itu. Itulah aircraftnya. Itulah aircraftnya. Tapi bukan Indonesia. Baik, mereka telah pun dilepaskan saya kira. Bawa bendera Jubli Perak. Bendera Jubli Perak. Ya. Ah, itu dia penerjun pertama telah pun. Kami cuba untuk memasuki titik pendaratan melalui sebelah kiri pentas utama. Tadi dah mendarat sebelah kanan. Dah sebelah kanan. Terus lagi. Oh, mungkin tidak. Kita dapat saksikan. Kita akan menuju ke titik pendaratan di tengah kepala. Temukan dulu! Iya! Dengan jumlah penerjunan 230 kali penerjunan. Dia akan cuba mendarat di tengah-tengah padang bola sepak ini. Yang ke-8 betul yang membawa bendera 18 Raja Mala Sekap Melayu di Raja Pora. Yeah, Kopra Muhammad Firda. Yeah, penerjun yang terakhir, yang ke-9 Samsada Nama Suhani. Lautan luas, panjaran gunung, rezeki nan luas.